Selamat sore kawannya. Kali ini kita kedatangan motor Superbike-nya. Ini rantainya kendor ya. Ini sangat bunyi-bunyi sekali ya. Nah, jadi kalau untuk penyetelan ini pertama kita cek dulu ya laharnya ya. Nah, yang kedua nih kawan-kawannya nih. Di sini kan ada bantalan karetnya ya. Harus dicek juga ya supaya rantainya ini tidak cepat melur ya. Nih masih sepan ya. Jadi itu aja yang dua fungsi tadi, lahar sama karetnya ya. Ini sebelum kita kasih chain loop kayak gini, seperti ini kita alangkah baiknya kita kencangkan dulu rantainya. Kalau boleh jangan pakai ini ya, untuk volume rantai jangan oli lah ya, kalau bisa ya pakai chain loop seperti ini ya, biar tidak terlalu kotor atau jorok lah ya. Oke, pertama kita kencangkan dulu rantainya. Baut 14 dan 19 ya. Kita tahan seperti ini ya. Nah, ini 14. Nah, kita mundurkan seperti ini. Nah, di sini sudah ada ini kawan-kawan ya. Sudah ada tanda garis seperti ini ya. Nah, ini kita hitung 1 2 3 4 5 ya. Ini patokannya 5. Jadi kita tarik lah dia atau 5,5 atau 6 ya. Nah, kita tarik dia. Nah, ini 1 2 3 4 5 pas ya. Nah, seperti ini sudah pas ya. Jadi kalau posisi nanti dia ini atau boncengan atau ditaik ini bakal menarik seperti ini ya, ini rantainya ini ya, sudah pas ya. Nah, ini kita samain di sini ya. Di sini 4,5 ya, jadi kita samakan ya. 5-nya di belakang ini kita samakan 5 ya. Nah, ini udah 5 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pasti belakangnya ini nih udah 5 ya. Nah, kita samakan di sana tadi 5 ya. Oke. Nah, pindah sini, Bos. Nah, ini udah pas ya. Jadi kawan-kawan, kalau sini sudah buram banget, kita bisa bantu seperti ini ya. Nah, pakai lidi seperti ini, kita tolok seperti ini. Nah, kita tahan seperti ini. Nah, nanti kita samakan di sini juga seperti di sini nih. Kita samakan seperti ini nih. Nah, kalau ini hilang ya, ini darurat saja sebenarnya. Kalau pakai ini lebih balance saja, sama aja. Oke, lalu kita kencangkan ya. Cukup. Jadi jangan lupa dikencangkan ya. Nah, kita cek. Nah, lalu kita kasih pelumas seperti ini ya. Kita ini chain loop ya, pelumas rantai ya, kita tembak seperti ini ya. Kita coba. Kita coba nyalakan ya. Oke. Seperti ini kawan-kawan ya, cara penyetelan rantai ya. Oke, semoga membantu.